Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Tetap saja kali ini kita bakal nge-review. Jadi untuk kali ini kita bakalan nge-review lagi. Ini barangnya baru dikirim tadi, sekitar berapa menit ya, 15 menitan lah. Ini barangnya baru sampai. Cuman saya kan pesan banyak barang, cuman nggak tahu ya ini barang apa aja di dalamnya. Ini kayaknya ada lebih dari satu paket ya, tentunya ada empuk-empuknya kayak gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, ini botol botol air ya. Terus ini sarung tangan, ada satu sarung tangan di sini. Warnanya hitam banget. Enggak terlalu kelihatan ya. Oke, enggak ada isinya lain selain polis. Ini adalah kita baca di sini polisnya. Ini adalah new reading glove. Oh, ini ya. Ini glove L, ukuran L nih. Ini ukuran L. Ini sarung tangan kayak gitu. Bisa dilihat ya, ini sarung tangan. Oke, ada pengaitnya ya di situ sih. Coba dulu. Ini ada pengaitnya dan di ini telapak tangannya ini ada kayak semacam kulit tapi empuk ya. Gak tahu kulit apa gitu. Ya ada tekstur empuknya kayak gitu. Dan ini cakep ya kalau dipakai di tangan ya. Terus ini jari. Oke, ini adalah sarung tangan yang setengah jari gitu. Nih, setengah jari. Tapi ini ukuran L. Ini nggak muat ini kayaknya. Jadi saya nggak muat ini. Ini buat tangan-tangan yang kecil, yang mungil. Ini L ya. Kok bisa L sih? Oke. Ini adalah yang ukuran L ternyata ya, kalau di tangan. Saya sih pas aja karena ini kayaknya saya memang pas ya, kayak yang ukuran L kayak gini. Oke, dan ini adalah logo Eggernya ya di sini. Ini pasti reflektor, ini bisa nyala kayak gitu. Untuk tekstur di atasnya ini kasar, tekstur kasar, kalau mukul orang enak kan. Dan ini dipakai nyaman banget sih, jelas ini nyaman sih. Terus ini mungkin untuk ya kan kita kalau megang ini motor ini bakal tangan saja kalau nggak pakai sarung tangan bisa kapalan ya, keras kayak gitu. Buat kita lebih enak aja megang motoran gitu. Dan ini cakep sih cuy. Oke, nyaman banget, enak dipakai dan kita nggak perlu buka sarung tangan untuk melakukan pinjar. Nah, gitu kan, pinjar. Oke, pinjar kayak gitu kita enak aja gitu, jadi kita nggak perlu buka tangan ini kan. Biasanya kalau kita pakai sarung tangan yang full gitu waktunya nggak bisa cuy. Bisa dia ada yang mungkin punya teknologi untuk bisa sentuh, cuman dia nggak bisa pinjar. Ini harus tangan tangan kosong ya, tangan telanjang gitu. Oke, jadi kalau untuk sarung tangan itu doang sih. Oh, sarung tangannya tapi mantap ya, ini pengaitnya. Ini apa ya, ada sih. Kalau untuk sarung tangan gitu doang sih, ini harganya kan juga cuma 100 lebih ya, 139 ya, salah 39. Dan udah dapat bahan yang kayak gini mantep banget sih. Kita ini, tapi kalau saya mungkin ukurannya L ya, saya ukuran XL agak sulit dibuka atau di anu. Ini untuk sambungannya rapi, ini ada sedikit anu, sedikit ini potongan yang kecil gitu. Oke, ini rapi di dalamnya. Ini originalnya kayak gini lah.
dan ada pengaitnya ya, antara yang kiri sama yang kanan gitu, ada pengaitnya. Jadi begini. Oke, untuk bahannya, materialnya itu spandex ya. Spandex polyester 50%, onyx 40%, dan sintetiknya 10%. Tidak boleh disetrika. Di body Indonesia, asli Indonesia, mantap. Oke, ini nyaman banget, size-nya L. Butterfly gloves masuk di AG reading ya, ada motornya. Oke, berikutnya barang yang kedua adalah ini botol minuman double wall vacuum ya, vacuum insul apalah. Ini kapasitasnya 600 ml, 600 ml Dawson. Kayak gitu. Oke, ada keterangan di sini untuk botolnya itu untuk perlakuannya ya, kali ini. Ini di sini kok. Jangan digunakan dalam microwave seperti biasa, terus jangan dibersihkan dengan mesin cuci. Terbebas dari bahan BPA. Bahan berbahaya lah ya, BPA itu kayaknya. Cuci botol dengan tangan dan air sabun hangat sebelum digunakan. Ini buat teman-teman yang mau pakai atau sudah beli botol ini, jangan lupa untuk dicuci dulu ya sebelum dipakai. Jangan langsung diisi air panas kayak gitu langsung dipakai, jangan. Dicuci dulu. Oke, di belakangnya untuk fiturnya, di sini ada double wall vacuum insulate. Itu adalah fitur ini memungkinkan untuk membuat minuman Anda tetap panas atau dingin selama kurang lebih 12 jam. Oke, jadi ini sama kayak tremos gitu ya. Ini kecil, mantap dibawa kemana-mana. Oke, gak bawa kopi atau es yang mau diawetkan ya. Bukan awetkan, didiemin tuh bisa sampai 12 jam. Terbuat, oke, yang kedua terbuat dari bahan stainless steel dengan food grade murni, yang ringan namun berkualitas. Oke, cakep. Oke. Anti condensation. Botol ini tidak akan mengalami pengembunan yang dapat meninggalkan bekas air pada meja Anda. Mantap. Tidak ada bekas air di dalam di atas meja. Bahan ini terbebas dari bahan BPA atau bisphenol A ya. Merupakan zat kimia sintetis. Oke, ini bebas dari bahan kimia, dan bagusnya itu ya, saya baru baca juga. Biasanya kan kalau kita taruh bahan yang dingin atau yang panas itu selalu membekas ya di meja ya, biasanya ada embunan-embunan gitu. Dan ini kayak ini diklaim tidak ada. Oke, mantap. Oke, kita buka aja dari mana sih? Yang dari sini. Oke, di dalamnya masih ada gitu ya. Ini apa ya, bubble wrap gitu. Mungkin untuk melindungi botolnya dari damage. Oke, ini masih dibungkus. Oke. Ini kan untuk melindungi tampilan. Ada yang nyangkut. Oke, pinggirin. Dan ini adalah botolnya. Kalau botolnya sih imut ya. Cakep warnanya. Ini warnanya kayak abu-abuan gitu ya. Iya, dan ini di sini ada satu untuk pegangan mungkin. Berpegangan ini benar-benar cakep sih. Dawson. Oke, di sini ada logo Eiger. Di sini ada logo Eiger satu. Ini mungkin ini kayak logo permanen kayak gitu, tapi enggak timbul. Kemudian di sini 23.5. Untuk di bawahnya
Don't ask microwave and was only TPA3. Ya, boleh digunakan di dalam microwave 600 mili, dan ini made in China. Oke, barang Indonesia yang dibuat di China. Mantap lah. Oke, di sini sebenarnya ada tulisan sedikit. Oke, kita nggak tahu. Kita coba aja lihat di dalamnya aja langsung. Oke, di dalamnya ini tutup. Wah, ini ada saringan gitu ya. Sejenis saringan. Ini untuk menyaring. Dan ini bisa ditarik ya. Oke, ini bisa ditarik ya. Mantap sih. Ini kayak apa ya, kalau mau masak nasi itu di atasnya ditaruh apa gitu. Dan ini 600 ya, ini cup sih, dan di dalamnya wah, stainless steel semuanya. Kalian bisa lihat di dalamnya gitu. Dan ini mungkin bisa di oke, itu jadi pasang kayak gitu, langsung pasang. Oke, jadi kita bisa taruh jeruk nipis kayak gitu, bisa taruh sini. Dan di atasnya ini stainless juga, dan ada lingkaran karet ya. Biasanya kalau kita nggak perhatikan itu, lingkaran karetnya bisa hilang nanti, nggak panas lagi gitu, nggak dingin lagi, dan bisa menahan suhu. Tutupnya juga stainless ya, dan beratnya cuma sedikit ya, beratnya cuma satu berat begitu. Kita nggak perlu putar jauh-jauh, hanya putar mungkin 1, 2, 3 udah kenceng gitu, jadi nggak usah dipaksain gitu. Ini stainless, warnanya mantap, seperti wah cakep tuh, jadi pengen beli yang warna hitam ya. Oke, mantap sih ini. Oke, jadi gitu aja untuk unboxing kali ini, karena ada dua barang dan ini cakep ya, saya cakep banget dipakai di mana-mana kalau kita suka pergi. Misalkan udah malas ngopi ya, kita udah terlambat ya udah bawa aja kopinya ke bawah seperti ini, atau kita suka minum apa ya, minuman-minuman yang dibeli di luar tapi mau diminum di rumah, udah beli kayak gini supaya bisa bawa pulang gitu. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen buat temen-temen yang suka. Kalian nggak suka, skip aja, jadi tetap subscribe karena sebentar aja dan gratis, supaya kita bisa review barang-barang lain lagi di channel tercinta kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.